Kecamatan Lirik. Pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Lirik, yang terhormat Bapak Kapolsek Lirik, yang terhormat Bapak Danramil Kecamatan Lirik, yang saya hormati anggota PPK dan Sekretariat Kecamatan Lirik, yang saya hormati Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Lirik, yang kami hormati saksi peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pemerintahan Kecamatan, Polri dan TNI yang telah memberikan dukungan moral kepada kami dalam melaksanakan tahapan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Harapan kami tentunya ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Ya, ketika kesempatan hari ini saya akan membacakan daftar hadir pada hari ini. Untuk daftar hadir tamu undangan dihadiri oleh Bapak Hanis Doni selaku Camat Lirik, Bapak Adi selaku Danpos Danamil, dan Bapak Jaya selaku Kapolsek Lirik. Selanjutnya untuk daftar hadir terdiri dari PPK dan PPS ke Kecamatan Lirik serta dari peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan Lirik terdiri dari yang 1 Priyoko, 2 Asmawati, 3 Maso, 4 Akmal Farizi, 5 Edward, 6 John Hendra, 7 Syahrizal, 8 Suko Edi, 9 Septi Kasmilati, 10 Eri Setiawan,
11. Irena Lorenza Panwaslu. 12. Taufikur Rahman. 13. Asep. 14. Andre. 15. Jojo Situmeang. 16. Prananda Adianto. 17. Suryadi. 18. Rewin. 19. Imam. 20. Yofia Warna. 21. Asma. 22. Yoki. 23. Sulaiman. Yang terdiri dari masing-masing saksi partai politik, calon perseorangan, dan calon presiden dan wakil presiden. Melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video. B. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. C. Peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. D. Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai 1. Agenda rapat. 2. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK. E. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa atau disebut dengan nama lain sampai dengan nama lain di wilayah kerja PPK. Model C. Hasil dari TPS yang belum tersedia datanya saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. J. Dalam hal PPK mobile, maka PPK mengisi data penghitungan suara yang belum tersedia dengan mendasarkan pada pembacaan formulir model C hasil semua jenis pemilu dari TPS yang belum tersedia tersebut. K. KPRI, DPD, Provinsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kami dari KPU Kota Cirebon ini melakukan monitoring terhadap rekapitulasi, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, khususnya di kecamatan ini. Alhamdulillah, pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan Lirik berjalan dengan aman, lancar, dan berkat juga kerjasama dengan pihak keamanan dari pihak kepolisian dan TNI. Pada KPPK masih berlangsung rekapitulasi di tingkat kecamatan. Insyaallah hari ini dilaksanakan ada 8 desa dan berikutnya akan dilaksanakan desa yang belum rekapitulasi pada hari ini. Mudah-mudahan rekapitulasi di Kecamatan Lirik bisa berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat 1 2 1 0 9 5 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
Bye.
izin bertanya Pak Kapolres, bagaimana dengan situasi Kamtibmas khususnya di Kecamatan Lirik dan umumnya di Kabupaten Indragiri Hulu jelang pleno di setiap PPK di Kecamatan? Selamat malam. Secara umum kami sampaikan untuk situasi Kamtibmas di Kecamatan Lirik ataupun di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum, alhamdulillah sampai saat ini aman dan kondusif. Ada 5 kecamatan yang sudah melaksanakan pleno, yaitu Kecamatan Sibrida, Pasir Penyu, Sungai Lala, LBJ, dan Lirik sendiri. Nah, alhamdulillah kita saksikan di Lirik sudah 4 desa selesai dan mungkin akan dilanjutkan sampai nanti pukul 24.00 dan dilanjutkan besok lagi. Ya, mudah-mudahan kita doakan bisa lancar sampai dengan selesai seluruhnya, seluruh desa dan TPS yang berjumlah 84 TPS. Himbauan Bapak untuk seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu? Kami Polres Indragiri Hulu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Ikuti pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Bila mana kawan-kawan ataupun rekan-rekan menemukan berita-berita yang tidak sesuai, silakan dilaporkan ke kepolisian, Polsek ataupun Polres. Untuk tim sukses ataupun peserta pemilu, bila mana menemukan hal-hal yang tidak sesuai, silakan menempuh jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan. Tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak Kapolres.